Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri lomba pilgajil yang arif bijaksana, ayah bunda ku yang selalu setia, dan sahabat-sahabat muslimku yang berkompetisi di penjuru Nusantara yang luar biasa. Sahabat-sahabatku, sejak kecil kita diajarkan ayah bunda dengan kasih sayang dan rasa cinta. Terutama cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dan mencintai sesuatu tentu ada alasannya. Termasuk mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan itu biasanya berkaitan dengan sosok yang dicintainya. Sebab makin sempurna orang yang dicintai, maka disitulah tempat tumbuhnya kecintaan. Karena itu, kali ini meski tidak bertatap muka, saya ingin mengajak semuanya untuk selalu yakin bahwa mencintai baginda Nabi adalah pilihan yang tepat yang harus terpatri di hati dengan penuh harap syafaat di akhirat nanti. Amin. Dewa juri, mengapa kita harus menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Benar, karena beliau adalah sosok yang wajib dicinta karena istimewa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling luar biasa, sempurna dalam akhlak dan kepribadiannya. Selain itu, mencintainya adalah sesuatu yang utama bagi kita. Bahkan tidak boleh seseorang mencintai dirinya hingga melebihi kecintaan pada nabinya. Seperti firman Allah berikut. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Artinya, nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Azab ayat 6. Dewan juri dan sahabat-sahabatku yang salihah. Lalu, bagaimana cara kita mencintai baginda Nabi? Benar, dengan ittiba. Artinya, mencontoh atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang pada petunjuknya. Dan alhamdulillah, sejak kecil kita bersama ayah bunda yang salihah. Belajar dan bermain dengan teman-teman yang terpuji akhlaknya. Selalu berdoa ketika akan beraktivitas apapun. Berangkat sekolah, makan, memakai baju, memakai sepatu, meskipun hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kalau berbicara tidak boleh membentak. Yang lembut, berperilaku sopan, tidak mudah marah, dan masih banyak contoh terpuji lainnya. Dewan juri dan sahabat-sahabatku yang salihah. Akhirnya, kesimpulan saya adalah mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari zikrullah. Dan kita harus memiliki kekuatan untuk sebuah keyakinan. Cinta ini takkan tergoyahkan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, profil idola, contoh terbaik di tiap ucapan dan sikap kita. Karena tujuan diutusnya adalah contoh terbaik untuk seluruh umat. Inna mabu'itu li'utammi ma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baginda Nabi sumber inspirasi untuk meraih bahagia duniawi ukhrawi. Ingat, tekun belajar, rajin mengaji, terus memacu diri untuk selalu berprestasi. Semoga Allah meridhoi. Demikian yang dapat saya sampaikan.
kasih.